Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda dalam menjelajah komunitas. Oke, halo sobat metronom, gimana nih kabarnya? Pokoknya dimanapun kita berada, semoga kita selalu diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang ini kamu sedang mendengarkan program Muazi, ngobrolin generasi Z bersama aku Zahira Jumadias dan aku Diana Aulia. Nah, pembahasan hari ini tuh kita bakal membahas tentang generasi Z. Oh my god, generasi Z ya. Seru banget deh. Pasti ya. Asik banget ya, kayak oh my god gitu ya. Tapi sebelumnya nih, kita mau ucapin banyak terima kasih buat para metronom yang sudah hadir dan sudah download aplikasi Metrum Radio di Play Store. Dan itu tuh satu aplikasi yang menjelajah berbagai platform. Dan terima kasih juga untuk sobat metronom yang sudah menyimak di web Metrum, yaitu metrum.co.id, dan melalui Radio Garden atau radioonline.co.id, dan aplikasi Replay dan juga aplikasi Radio Dar. Oke, terima kasih juga buat Nutrihub dan Nutrisari yang telah mendukung podcast kita nih tadi, kayak jadi lebih asyik dan berwarna banget suasana ya. Iya. Oke, ya kembali lagi nih ke tema kita teh. Kita bakalan ngobrol-ngobrolin santai tentang generasi Z kan. Tapi sebelum itu jangan lupa juga kepoin media sosial Metrum untuk mendapatkan informasi program acara seru Metrum Radio di IG, di fanpage FB dan Pinterest. Nah, kemudian untuk para metronom yang ingin mendengarkan ulang podcast rekaman Radio Mozi bisa melalui anchor.fm atau Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, atau MyTuner Radio dan okay. Radio Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Metrum Radio untuk mendapatkan visual informasi melalui Metrum TV di www.metrum.id. Semua dapat dijelajah lewat aplikasi Android Metrum Radio. Oke, kembali lagi nih ke tema kita bakalan bersabar nih. Sabar banget loh ya. Generasi Z ya. Banyak banget idenya ya. Pasti banyak banget kayak seperti yang kita lihat di TikTok, tren-tren sekarang. Iya, sumpah kayak idenya kayak keren banget ya. Mereka gimana ya? Kayak gaya hidupnya, kayak budayanya tuh kayak udah berubah banget kan dari generasi-generasi sebelumnya. Terus Gen Z ini juga ada mengandung nilai-nilai positif ya, lo yang bisa diberikan kepada orang lain. Pasti banyak banget lah nilai positif yang ada di generasi Z. Soalnya kayak mungkin generasi Z tuh udah apa ya,
bisa mengembangkan minat dan bakatnya. Betul banget, Teddy. Kayak oke deh, sebelumnya langsung aja nggak sih? Aja. Kayak gak sudah nggak sabar banget. Kita mau mengundang narsum-narsum yang pastinya generasi ya juga. Oke, tapi sebelumnya nih, sebelum ngomong dari apa sih, sebelum kenal sumber nih, aku pengen ngasih pantun dulu teh. Boleh. Biar lebih afdol gitu lah, kayak ngobrol bareng sobat metronom dan stay tune terus di podcast kita ya. Oke, langsung aja nih pantunnya. Langsung aja deh, pantun teh di. Naik perahu di Sungai Musi, menikmati pemandangan yang asri. Podcast Moji penuh fantasi, balas sejahira. Teman setia di kala sendiri. Oke. Yuk dengerin podcast Moji yang kocak, obrolan santai bikin bahagia. Dan pasti ini tuh bikin apa ya, kita tuh kayak asik dan seru banget ya sejahira ya. Iya. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Oke, kembali lagi bersama aku Zahira Kesmandias dan aku Diana di program Wazi ngobrolin generasi Z. Oke, kali ini kita udah bareng siapa nih? Udah ada narasumbernya. Narasumbernya langsung dari generasi Z-nya nih. Jadi kita bisa mendengarkan macam-macam penjelasan tentang generasi Z. Oke, sebelumnya tak kenal maka tak sayang nih. Kenalan dulu gak sih? Oke, dari sebelah sini. Oke, perkenalkan nama aku Firda Arifa Nashwa ya. Bisa dipanggil Firda. Oke, Firda. Hai. Kenalin, nama aku Citra Dwi Utami. Biasa dipanggil Citra. Halo, Citra. Oke nih, kalian dari Universitas Alam Buana. Berarti memang benar-benar generasi Z juga ya? Iya, betul. Dan juga ya. Oh iya, kita juga masih generasi Z ya. Jadi nanti kita ngobrolnya bisa nyambung. Iya, nyambung. Bisa nyambung di situ kayak ngobrol ya kan. Karena nanti bakal banyak ide. Iya. Oke, langsung aja ke topiknya nih teh. Ngobrolin apa ya yang seru ya? Apa ya? Ini apa digitalisasi nggak sih, kayak di zaman sekarang tuh kayak digital dan teknologi itu udah semakin maju kan, berkembang banget. Iya betul. Kayak bagaimana sih pengaruh buat sikap generasi Z di zaman sekarang itu? Oke, dijawab sama siapa nih, Citra dulu atau aku? Bebas, boleh juga nih. Kita kuliah dulu mungkin, boleh. Kayak apa sih tadi pertanyaannya? Gimana nih tanggapan Teh Firda soal digitalisasi dan kemajuan teknologi terhadap kehidupan generasi Z? Kalau buat aku sih kayak perkembangan digitalisasi itu kayak berguna banget ya, apalagi kan buat kita sekarang kayak mahasiswa gitu, kayak bakal ngaruh banget gitu buat tugas-tugas kita. Kayak terus ada perkembangan dari teknologi-teknologi yang semakin maju kayak AI gitu. Oh iya, betul banget gak sih? Iya, ya. Jadi bikin kita itu tidak ada alasan ya untuk tidak mencari tahu. Iya, gitu, betul kayak gitu. Terus apalagi ya? Dari mengembangkan minat dan bakat juga. Iya, bisa banget. Di sosial media mungkin. Itu kan biasanya tuh Gen Z tuh kalau misal udah ke teknologi zaman sekarang tuh nggak jauh dari ngonten ya. Iya, kayak Gen Z tuh suka banget ngonten-ngonten gitu. Terus kayak itu juga bisa jadi hobi atau minat bakat lah dari seorang gitu. Seru sih. Terus kayak ngedit-ngeditnya tuh kreatif banget. Iya, kayak minatnya tuh kan bagus banget. Dan banyak banget tren-tren yang emang bermunculan itu loh. Nah itu. Dan sekarang tuh udah ini sih template. Jadi kayak iya, mempermudah itu. Jadi gampang sih. Jadi lebih asyik dan seru aja nggak sih? Nggak usah yang serumit-serumit. Kalau dulu kan kayak ngedit video tuh harus manual sih ya. Males banget ya. Terus nggak akan sebagus video-video pada zaman sekarang ya, yang ada Gen Z gitu. Tapi ini aku nanya nih, platform yang sering kalian pakai apa sih? Aplikasi ya, sosial media. Aku pakai apa ya? WhatsApp, Instagram, Line, TikTok juga. TikTok pasti dong. TikTok sih. Pasti. Pasti banget di TikTok. Nih,
kalau misalkan kan sekarang kayak ngedit-ngedit itu kan udah mempermudah ya. Iya. Kayak misalkan mau ngedit video nih Teh Citra pakai aplikasi apa sih deh? Kalau aku ngedit video tuh pakai CapCut ya, karena ya itu juga di HP, gampang juga dipakainya, jadi kayak praktis aja sih. Iya benar banget sih. Kalau Teh Fida nih ada ini nggak sih kayak minat dan bakat dalam dunia digital gitu? Ada nggak sih? Kalau dari aku juga sama sih, paling edit ya. Di edit yang sama kayak gen-gen banget sih ya. Gen-gen banget kalau iya sih. Jadi kan kayak di digital ini tuh pasti ada dampak positif dan negatifnya ya. Menurut Teh Firda atau Teh Citra itu ada nggak sih yang apa ya pengaruh dampak positif maupun dampak negatif terhadap kehidupan Gen Z atau yang apa ya di kehidupan Teh Firda sama Teh Citra deh gitu. Ada nggak sih pengaruhnya dampak? Kalau buat dampak positif ya kayak apa ya banyak banget sih sebenarnya ya kan betul, ya? Kayak mempermudah ngedit juga betul. Kayak tadi terus mempermudah tugas kayak AI. Kalau dampak negatif sih paling aku jadi kayak kecanduan dan kayak gak kerasa gitu scroll TikTok kayak berjam-jam kan jadi kayak lalai lah berlarut-larut ya kayak karena jadi tugas tuh kayak tunda gitu iya, ya. Jadi lupa waktu gitu kan. Jangan terjadi ya. Harus dibatasin lah minimal. Kita harus punya waktu gitu ya. Ada jam-jamnya lah. Betul. Tapi kalian relate gak sih kalau misalkan sekarang tuh Google udah jarang dipakai. Jadi kalian tuh lebih sering cari di TikTok. Itu benar gak sih? Iya sih. Kan kayak dari nyari video tutorial. Iya, benar banget. Video tren yang sekarang tuh kayak TikTok tuh udah buat semuanya. Semua ada di TikTok ya. Tutorial ngedit, tutorial masak, make up di situ banyak banget yang bisa orang-orang tuh di TikTok. Kayak bisa apa ya? Bisa termotivasi gitu ya dari video-video itu. Iya, betul banget. Dan apa lagi ya? Kalau misalkan di TikTok tuh lebih apa ya? Lebih cepat viral dan lebih cepat ini enggak sih Teh? Lebih kayak apa ya? Dikenal banyak orang mungkin ya Teh. Iya. Ya sih, terus juga kan TikTok tuh videonya pendek ya, nggak kayak YouTube gitu. Jadi kayak orang-orang lebih milih TikTok juga sih kayaknya. Dan kontennya juga lebih menarik ya, biasanya di TikTok tuh lebih seru juga ya, kayak orang-orang random pun bahkan ada gitu ya, yang kreatif-kreatif tuh. Bahkan dari anak kecil sampai ibu-ibu ya. Jadi aku suka banget sih nonton TikTok, kayak seru banget ya. Seru banget TikTok. Seseru itu. Terus, tapi di apa ya, di samping itu tuh kayak media sosial sama teknologi digital yang semakin canggih itu bisa mempengaruhi cara berpikir dan Gen Z mungkin perilakunya nggak sih? Berpengaruh sih, cuma apa ya berpengaruhnya tuh kayak kita jadi bisa lebih mengembangin ide-ide kita, betul. Apa ya lebih kreativitas lagi kalau misalnya mau apa-apa tuh. Terus apalagi Teh Fida ya? Lebih produktif. Produktif, betul. Benar banget. Kayak dengan adanya digitalisasi yang makin canggih tuh kayak membuat kita benar-benar produktif gitu, pengen ngembangin lagi kreativitas, ide-ide dan potensi yang ada di diri kita. Belum kan di TikTok tuh banyak banget kayak tren day in my life. Iya, lihat itu dan jadi termotivasi buat bikin ya. Kayaknya seru deh. Bikin deh gitu. Kita tuh masih bisa bikin-bikin gitu kan. Kalau misalkan kalau dulu kan bikin video tuh kayak tuh sulit gitu lagi ngeditnya ya. Apalagi kayak dulu tuh butuh kayak teknologi kayak kamera atau pindahin lagi. Kalau sekarang kan kayak dari HP langsung. HP juga udah pada bagus kan kameranya. Ada filter yang bagus. Suara yang bagus yang kan? Lucu gitu yang canggih banget sih tambahnya. Keren banget ya jawaban-jawabannya. Kayak seru banget sih ya ini jadi pembahasan untuk hari ini gitu ya. Oke, makasih banyak sih Teh. Kayak itu insight baru sih buat kita waktu kayak menjadi informasi juga buat kita semua ya dan jadi pembelajaran juga yang dapat kita ambil dari tema hari ini buat sebuah metronom nih. Makasih ya Teh Citra dan Teh Fida sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol nih bareng kita ya. Iya, makasih banget. Makasih juga udah undang kita loh. Kita seneng banget ada di sini. Seneng banget diundang sih. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Boleh lanjut mungkin ya. Oke deh, sobat metronom, kita jeda terlebih dahulu untuk ke sesi selanjutnya. Ready.
Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Oke, kembali lagi bersama aku Zaira Najma Dias. Aku Diana Aulia. Di program Ngozi, ngobrolin generasi Z. Oke. Wow, sudah ada langsung lagi ya. Ini benar-benar generasi Z banget ini pasti. Kayak oh my god. Sebelumnya kita melanjutkan kayak tadi. Sesi selanjutnya, selanjutnya yang lebih seru ya, ngobrol tentang generasi Z lagi. Tapi teh ada member baru nih, Wonder. Iya. Member kenal maka sayang juga. Jadi kita kenalan dulu nih. Iya. Boleh. Boleh teh namanya siapa sih? Oke. Halo sobat metronom. Halo. Nama aku Widya Nur Anteni, suka dipanggilnya Widya. Halo, Teh Widya. Kalian udah berkenalan atau udah temenan nih? Temenan. Oh, temenan. Best. Nah, itu kata-kata gitu. Atau bahasa anak zaman sekarang. Oh, iya, benar. Best banget. Oh my god. Oke, lanjut aja deh, Zaira. Kita ngobrolin apa yang seru-seru ya? Soalnya kan tadi udah ngobrolin Gen Z dan tentang kayak video-video yang tren gitu ya. Tren gitu kan. Ide dan bakat Gen Z. Kita lebih ngomongin ini enggak sih, Teh? Budaya populer. Apa budaya populer? Apa kayak itu? Budaya yang masuk ke dalam Indonesia gitu ya. Jadi kayak budaya luar yang masuk ke dalam budaya kita gitu, yang viral-viral yang viral gitu ya. Oke nih. Dari mana dulu ya? Nih? Kayak contohnya nih, Teh. Korea. Korea. Produk-produk Korea mungkin ya, makanan, kayak kecantikan, dikit-dikit Korea. Korea. Iya kan? Nah, terobsesi Korea gitu Korea. Ya. Dengan embel-embel Korea. Banyak banget nih soalnya ya masuk ya, termasuk produk-produk juga nih. Teh Zaira pakai produk dari Korea enggak? Iya. Pastilah ya, ada ya. Soalnya kan bagus sih. Bagus kan? Karena kita pengen coba-coba ya namanya. Atau bisa disebut FOMO lah. Iya, betul banget. FOMO banget kita Gen Z ya. Bagus juga sih itu produk-produk Korea gitu. Tapi cuman kita jangan sampai ngelupain produk dari kita. Produk-produk Indonesia nih. Produk Indonesia ya. Nutrisari dan Lava Latte. Panas-panas gini enaknya minum apa? Seger banget ya. Nutrisari. Oke. Boleh dulu ya. Diminum ya. Enak Seger banget dong. Ngilangin haus gitu. Soalnya panas. Iya, aduh makasih loh udah dikasih ini, makasih ya. Habis ya aja teh. Tunggu otakannya jadi seger banget gitu ya. Aduh. Kita ngomongin Korea nih, dari mana dulu nih? Dari sebelum Korea, aku mau nanya dulu nih, menurut kalian nih, pendapat kalian kayak tren-tren video pendek di TikTok gitu, apalagi tentang kayak tren-tren Korea gitu, gimana sih yang viral gitu ya? Kayak apa ya, kalau Korea tuh kayak kita jadi obses gak sih kalau misalkan denger kata Korea, kayak standar kecantikannya gitu kan, saya kayak sering FYP banget di TikTok. Apalagi kalau tentang drakor ya, banyak yang spoiler drakor kan. Iya, benar. Banyak banget tuh drakor ya. Dari mulai yang dulu-dulu tuh 2016 apa sih? Roots ya, aduh. Iya, itu udah lama banget ya. Tapi masih populer. Yang tentara ya? Iya, yang tentara. Apalagi ya kira-kira? Yang afdol gitu kalau di zaman sekarang tuh tentang tren TikTok, terus dance ya sih, cover dance, banyak banget kan, dance Korea yang bahkan anak kecil tuh ada loh, ada yang ikut kontes juga ya. Aku pernah lihat tuh dari yang ibunya tuh kayak ngevideoin anaknya yang lagi joget atau ngedance Korea gitu loh, di upload di TikTok, dan itu langsung viral nggak sih? Iya, soalnya kayak sekarang tuh apa-apa kayak Korea. Bagi TikTok tuh kayak cepet banget kan naik jadi terkenal apa ya, terkenal. Jadi kan otomatis kita juga maksudnya kayak terdoktrin sedikit lah ya. Iya.
Cuman untuk kita yang kaum-kaum dewasa kan tidak mungkin untuk mengikuti dance-nya. Iya. Gitu ya. Kan sudah jompo ya. Kaum-kaum dewasa mah yang gitu ya. Tapi tren-tren di TikTok tuh kayak cukup membantu sih menurutku, kayak kita tuh mempunyai ladang, bukan ladang usaha, apa ya? Pekerjaan gitu lah ya. Sih kayak dari video-video gitu kan kita bisa dapat cuan gak sih? Iya, di endorse cover juga itu, di endorse. Apalagi kalau udah viral banget pasti di endorse, dapat duit. Iya, betul. Terus selain video Korea tuh kayak yang sering viral tuh apa ya? Makanan Korea. Makanan. Kayak jejaknya. Make up. Dari segi warna. Iya. Oh, ini nih yang bagus, yang soft. Yeah. Terus ada bling-blingnya. Agak yang feminim-feminim gimana betul, gitu betul ya. Banget, pinky-pinky. Banyak banget. Kayak terus pakaian. Kayak dikit-dikit Korea. Emang lucu-lucu banget. Iya. Pakaian tuh bukan hanya apa ya? Maksudnya kan kalau di Korea tuh pakaiannya lebih ke pendek-pendek ya. Yeah. Tapi sekarang enggak loh, di Indonesia banyak banget hijabers yang menunjukkan gaya-gaya Korea. Karena sudah mengadopsi budaya Korea itu kan. Tapi tanpa melepas hijab gitu dan membuka auratnya gitu. Itu keren banget sih menurut aku. Kayak kita bisa ngikutin tren tapi kita pakai hijab gitu kan ya. Korea lagi lucu kan ya. Banyak banget makanya inspirasi-inspirasi, maksudnya bisa memotivasi kita dari outfit lah gitu ya. Apalagi kayak itu tuh bisa buat inspirasi gak sih Teh? Inspirasi-inspirasi buat outfit, buat kita main atau buat kuliah tuh jadi gak nge-stuck gitu Iya, gitu lagi di Pinterest. Itu banyak banget. Jangankan di Pinterest, itu di TikTok aja udah banyak tuh. Iya, selimuran FYP. Yang bahkan direkomendasiin yang ini, yang itu. Udah bisa kita ikutin lah. Gitu. Iya sih ya. Selain Korea, apalagi yang video yang viral? Yang viral? Kita tanyain ke generasi Z ya. Boleh langsung ya. Ini generasi Z yang lebih muda kasih Teh. Iya. Anak kita tuh beda berapa tahun ya? Setahun ya sih. Setahun dua doang deh kayaknya. Dua deh kayaknya ya. Iya. Apa sih Teh kayak yang viral gitu? Apa ya? Tentang Korea? Bukan. Kayak yang lagi viral di TikTok tapi kayak bukan Korea gitu, selain Korea. Teh, aku bingung deh, boleh dibantu gak? Iya, aku bingung nih mikirnya. Tapi, aku baca-baca kemarin tuh kayak yang viralnya tuh mengejar pendidikan gak sih? Betul. Ya kan? Itu bagus banget tuh bisa memotivasi apa ya, anak-anak Indonesia gitu maksudnya. Oh iya, apalagi kalau kita mahasiswa gitu ya. Di generasi sekarang tuh udah banyak ini ya Teh, kayak lebih sadar akan pendidikan. Betul banget. Lebih sadar kayak gak apa-apa gitu kita sekolah, kita kerja juga asal kayak gitu bisa menggapai cita-cita kita gitu. Terus gak nyepelein yang kuliah juga. Betul, karena kan pendidikan itu kita bawa kemana-mana ya. Maksudnya ilmu itu gak akan berat untuk kita bawa. Dan ya sebisa mungkin itu berguna, ilmu kita tuh berguna untuk orang lain. Buat masa depan kita juga ya tentunya. Oke, selanjutnya apa lagi? Kalian pernah denger ini gak sih? Kayak apaan tuh? Cover, bukan cover, kayak make up yang apa sih itu, yang Asoka itu tuh yang India, yang gini. Tapi itu keren banget tau ya, cantik banget, apresiasi banget itu. Suka itu kayak badass, tren itu tuh kayak bener-bener membuat kita jadi lebih, itu kayak di luar ekspektasi aku sih. Iya, bener banget sih. Kalau make up biasa tuh kan kayak udah lumrah gitu ya, udah sering kita lihat. Tapi kalau tren Asoka ini emang bener-bener pas aku lihat, wow, kok bisa ya kayak gini. Dan itu tuh mengeditnya tuh ya tadi yang digital, mereka tuh kayak kece banget ya. Transisi antara videonya itu loh. Itu membantu banget ya, kayak tren dan digitalisasi zaman sekarang. Dan itu tuh tren Asoka itu tuh termasuk ke dalam tren yang menurut aku sulit ya. Rumit ya. Soalnya banyak banget kayak effortnya gitu Teh Dira. Teh Dira tuh emang suka make up gitu kan. Suka, tapi aku belum tentu bisa loh yang Asoka itu. Keren banget. Kalau ngeliat lagi ada perintilan-perintilan kayak proper banget gitu kan jatuhnya. Aku suka mikir itu pertamanya siapa ya nyiptain tren Asoka. Itu kayak sekarang tuh kayak dikit-dikit langsung tren gitu. Dan kayak aku tuh senengnya tuh banyak orang yang
bisa mengikuti tren tersebut gitu loh. Iya, betul banget. Tapi tren nih, kalian lebih suka tren apa sih di TikTok ini? Tren dance sih ya. Dance Korea-Korea gitu. Korea, terus juga nyanyi-nyanyi gitu kan banyak ya. Oh iya benar. Oh, iya, keren-keren kan suaranya, bagus, merdu banget. Iya, suka banget sih. Kalau Teh Widya nih sukanya apa nih? Oh, kalau aku kan kalau Korea itu kayak ada convenience store. Oh iya. Iya, yang suka belanja-belanja gitu loh. Oh, banyak iya, kan. Produk-produk Korea. Iya. Produk Korea. Makanannya. Betul. Di Indonesia kan kurang gitu ya, ngelihat itu jadi kayak seneng aja gitu. Semoga ada juga di Indonesia. Kayak Kakafi bukan? Atau beda? Bukan termasuk sih, kayak kayak Indomaret Alfamart yang kayak gitu. Oh, kayak Sevel gitu. Iya, iya. Yang maksudnya terjangkau oleh kita juga gitu ya. Oh, iya, oke. Benar. Tapi sekarang tuh kalian enggak sih kayak apa-apa embel-embel Korea gitu. Iya. Kayak produk-produk Korea gitu. Kayak sih, apa sih pendapatnya? Iya, pendapat kalian gimana sih kayak dengan adanya embel-embel Korea, kayak produk-produk yang masuk lah ya, sabun cuci piring atau kayak susu kental manis. Iya, kayak ada embel Korea terus Korea, ya. Iya, strawberry Korea. Kalau dari make up ya apalagi body lotion, sabun, ya kan. Apa enggak strawberry Cibide? Yang maksudnya itu lokal ya. Iya, dari itu kayak kita tuh tahu kalau dapat strawberry dari sana tuh emang fresh banget gitu ya. Sama fresh, lebih segar gitu. Kayak ada feel-nya, terus kita bisa petik sendiri kan. Iya, kan. Kayak menurut kalian? Kalau menurut aku sih kayak awalnya kayak suka gitu kan ya, kayak apa-apa bawa produk Korea juga kayak mikirnya tuh kayak oh ini produk bagus nih gitu kan, karena Korea gitu kan pasti kayak udah terjamin gitu kan kualitasnya. Tapi makin kesini kayak kok apa-apa semua Korea, gitu kan ya. Jadi kayak agak risih juga mungkin ya, kayak kenapa sih gitu nggak bawa Indonesia aja gitu. Soalnya ada dampak negatif juga kan. Jadi ya, buat maksudnya apalagi untuk perempuan ya. Jadi perempuan-perempuan Indonesia itu lebih terobsesi ya terhadap standar-standar. Iya. Padahal kulit kita tuh udah cantik-cantik ya. Iya. Karena kita tuh sawo matang dan punya ciri khas tersendiri. Malah lebih eksotis ya. Iya. Malah orang luar tuh emang lebih sengaja. Buat kayak memanggang diri di pantai gitu. Dan kalo emang gitu sih Teh, kalau di luar negeri bagian barat mungkin ya. Bukan pemutih, malah kayak buat ngecoklatin, buat tanning gitu kan, body lotion yang tanning gitu kan dibanding kan kiblat kita tuh emang sebelum Asia Tenggara tuh. Iya. Di samping itu kan pasti ada budaya tersendiri tentang Korea. Betul. Gimana nih? Ini budaya-budaya Korea terhadap generasi Z nih. Nah, yang maksudnya semakin apa ya? Generasi Z tuh semakin tergerus dari budaya-budaya luar itu. Mungkin kalau kata aku mah dari perkembangan zaman sekarang ya. Iya, tren Korea itu cepat apa ya masuknya gitu ya. Betul. Kayak drakor, terus lagu-lagu banyak yang ngikutin gitu. Tapi dibalik itu juga kita enggak ngelupain budaya kita sendiri ya gitu sih, itu. Buktinya waktu itu aku ngeliat video ada ada tarian Indonesia tapi tariannya itu di Korea gitu, memakai batik. Oh, keren banget. Iya, gitu. Dari Sang Ujo itu bukan sih kalau itu. Jadi kayak kalau drakor-drakor yang masuk ke kita tuh kayak kita juga ngeaksesnya lebih gampang ya. Iya. Sekarang udah banyak juga kita bisa nonton gitu. Kayaknya ya. Ada lagi mungkin dari Teh Firda? Apa ya? Oh iya, aku mau ngebahas nih kalau misalkan ada enggak sih kayak yang produk pakaian gitu kebaya tapi handbook. Nah, iya betul enggak sih? Iya betul. Yang crop ya. Iya, udah banyak sangat yang disayangkan ya, padahal kebaya ya, itu udah lebih temurun kenapa harus dicampurin gitu sih? Bahkan diubah gitu ya. Iya, padahal kan kita itu bisa lebih anggun menggunakan kebaya. Kebaya itu sendiri batik yang emang udah bener-bener produk lokal banget gitu ya. Punya ciri khas tersendiri ya. Karena kan sekarang tuh tren lagi ya kebaya-kebaya kayak gitu. Kan kedepannya nih kita sebagai generasi Z bisa lebih apa ya melestarikan budaya kita sendiri gitu ya, biar
biar semua orang juga tahu gitu ya. Intinya harus punya prinsip lah ya. Walaupun kita menyukai Korea-Korea itu tidak ada salahnya, itu wajar kok. Oke. Sepertinya kalau memang dari pamit lain. Oke nih. Okay. Langsung aja lah. Ya. Sobat metronom di rumah, gimana nih pendapat kalian tentang Korea? Bisa komen-komen di bawah ya nanti. Berakhir sudah ya sesi kedua dari Ngozi ngobrolin generasi Z. Terima kasih ya untuk Teh Firda dan Teh Widya. Iya. Apalagi untuk Teh Firda sudah dua kali jadi narasumber kami. Nah, nanti akan kita lanjutkan lagi. Betul banget. Di sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Tetap di Ngozi ngobrolin generasi Z. Metro Radio. Media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Halo sobat metronom. Aduh, sayang sekali nih kita udah di penghujung sesi nih. Dari tadi kita udah dapat wawasan dan pengalaman ya, informasi yang bisa kita jadiin pembelajaran gitu. Betul banget. Cuman sayang banget kita harus mengakhiri ini semua. Program Wazi ini ya, ngobrolin generasi Z. Kita komen-komen di bawah aja nih kalau kalian mau ngobrolin seputar apa ya, yang tren-tren sekarang. Oke, mungkin saya Diana Aulia dan saya Zaina Najma Dias. Kita mohon maaf ya kalau misalkan dari podcast kita itu terdapat salah kata atau ucapan dan informasi yang kurang jelas atau tidak sesuai. Serta kita mengucapkan juga ya untuk Nutrihub. Oh iya, Nutrihub terima kasih banyak, dan Lokalate Nutrisari dan Hailo yang telah mendukung podcast kita tadi nih Teh. Mungkin kita pamit undur diri. Ini kalau mau ada yang nonton di mana nih? Oh iya, jangan lupa untuk mendengarkan Metro Radio melalui aplikasi Android atau dari website di metro.co.id. See you next time, sobat metronom.